Kita unboxing atau cek fisik biar teman Kicomania yang pantau lewat video lebih puas pastinya ya. Ada jusang jenggot Jawa teman-teman, silakan, dan stoknya hari ini terbatas. Kata Mas Hendy ini mau dijual rugi teman-teman ya. Betul. Berapa katanya Mas Hendy? Ekor metalik dan trotolnya buat kolibri ninja. Ya. Kalau stoknya mas, ini kalau soal stoknya teman-teman di sini pokoknya aman banget ya. Nah, sampai sini masih ada lagi buat yang metatol dan sini juga masih tersedia. Trotol jantan juga mas. Trotol jantan mas. Ini ada yang di kandang kotak besi di biok teman-teman ya. Nah kalau yang trotol ini kenapa berapa mas ini? Mana? Yang kalau yang trotolnya 200. Dewasa. Dewasa. Nah mas ini kalau yang ini harganya kenapa berapa? Ini yang izin ini sama Kalimantan juga mas. Dan banting ini harganya kena 180. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Kicomania. Admin masih di pasar burung Pramuka, startnya masih sama teman-teman dari parkiran bagian depan ya. Sebelum mulai admin ucapkan banyak terima kasih untuk para teman Kicomania yang hadir simak tonton video channel Master Burung. Tak lupa doa buat para teman Kicomania, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan diberkahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Hari ini teman-teman kita mau coba merapat ke kiosnya Mas Hendy. Di sini ada gang teman Kicomania. Tinggal masuk dan lurus beberapa langkah menuju lokasi dari kiosnya Mas Hendy. Jadi buat patokan teman-teman di sini ada plang toilet dan maju beberapa langkah. Ini dia untuk lokasi dari kiosnya Mas Hendy-nya ya. Untuk dukungannya jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya serta nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Hendy. Waalaikumsalam bos. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Seger ya? Seger bos. Hari Kamis. Hari Kamis bos. Tanggal? 31 ya. Tanggal muda nih Mas Hendy. Iya. Kita informasikan kembali buat para teman Kicomania. Stok hari ini bagaimana? Alhamdulillah full Mas. Full. Full. Oke. Untuk info besok ya. Pagi juga bongkaran apa namanya? Apa nih? Kapas tembak Mas. Oh ada bongkaran lagi dari kartunya. Jadi semakin banyak ya Mas ya. Yuk. Info pengirimannya? Pengiriman area Jabodetabek bisa COD Mas. Keluar daerah transfer dulu baru barang dikirim. Tepek bagaimana Mas ini? Langsung bawa ke kios saja. Yang penting burungnya nomino sama bukan colongan. Oke, siap. Kita langsung pantau saja Mas ya. Iya, Bos. Pantauannya pertama dimulai dari jenis burung pentet Mas Hendy ya. Iya. Kalau untuk harga dari perekor kena berapa nih? 90.000 Mas, ngabisin. Ngabisin teman-teman untuk jenis burung pentetnya ya. Jadi tinggal ini doang nih stoknya nih. Iya. Oke. Sebelah kirinya ada pantauan dari jenis burung OPT. Opior paruh tebal. Berapaan harganya Mas Hendy? Paruh tebal. Paruh tebal kena 85 Mas. 85 dari perekor teman-teman, dan stoknya ini lagi banyak ya untuk OPT-nya. Buat pilihan dari OPC di sini juga menyediakan. Harga dari perekornya Mas Hendy? 100.000 lah. 100.000-an. Baik teman-teman, untuk jenis burung OPJ. Dilanjut ke jenis burung pleci teman-teman. Pleci mana Mas Hendy? Auripenter. Auripenter. Baik harga dari perekor. Harganya notanya kena 35. 35 ribu dari tinggal perekor. Tinggal 2 soalnya. Tinggal 2 ekor. Jadi penghabisan ya untuk plecinya teman-teman. Lanjut ke sebelah kanan ada jenis burung dari cak kopi atau kopi-kopi. Harga dari perekor kena berapa Mas Hendy? 70.000 aja lah. 70.000 untuk perekornya teman-teman, silakan. Yang mau koleksi ya. Nah lanjut lagi ke sebelah kanannya ada pantauan dari jenis burung Sri Gunting. Ini untuk yang serantil. Serantil bondol. Untuk harga dari perekor? Harganya 150 Mas. 150.000 saja ya teman-teman. Jenis burung Sri Gunting serantilnya. Sebelah kanannya lagi ada pantauan stok dari jenis burung Cak Timur atau Cak Tintin yang bertanduk. Pantauan mulus. Harganya kena berapa Mas Hendy? 230 Mas. 23 saja teman-teman dari Cak Tintinnya. Dan untuk para teman Kicomania yang coba mau rawat dari jenis burung rowo-rowo ya. Iya. Kiosnya Mas Hendy juga menyediakan. Pilihannya masih aman teman-teman dari jenis burung rowo-rowonya. Untuk harga per ekor kena berapa Mas Hendy? 100.000. 100.000 dari rowo-rowo terjangkau teman-teman ya. Iya, yang sering pantau pastinya tahu harga rowo-rowo berapa ya. Dan di sini cukup dibanderol 100.000 saja. Ini ada jenis burung apa Mas Hendy?
Bimoli betina, Bro. Oh, besti. Oke, kena berapa nih? 50 aja ya. Full service enggak? Full service, full main service. Santai. Oke, main santai teman-teman ya. Iya, 50.000 kena gigi uang kembali. 50.000. Ini stoknya terbatas ya? Terbatas satu doang, Mas. Ada satu ekor teman-teman Bimoli kelamin betina 50.000. Wow. Lanjut lagi ke bawah nih teman-teman, ada burung ocean dari BR. Nah, ini untuk harga dari perekor kena berapa, Mas? 22, Mas. 220.000 dari perekornya selengkapnya. Ada juga untuk pantauan dari BR untuk yang Kalandra Lark, teman-teman, dan harga untuk perekornya kena berapa, Mas? 700.000. Dibanderol 700.000 saja ya. Oke, lanjut lagi, Mas. Ini ada burung ocean dari jenis burung kacer. Kacer ini stok lagi banyak, Mas ya? Iya, komplit. Oke, ini ada dada putih trotolan, teman-teman. Trotolan ya. Itu notanya kena 190, Mas. 190, Mas? Iya. Ini kenapa, Mas, ini? Betina, Mas. Oh, betina. Tapi oke, burung ya. Oke, Mas. Oke, silakan teman-teman yang cari ya. Yang nyari trotol jantan bisa cari. Jantannya ada? Ada ini di atas. Oke, ini ada juga ya, teman-teman, yang jantan nih. Kalau ini yang dewasa ya, Mas Indi ya? Dewasa, Mas. Yang dewasa dulu deh, ini kan ada mulus, ada bondol, Mas Indi. Harganya kena berapa nih? Itu notanya kena 280, Mas. Bondol mulus atau bagaimana, Mas? Kalau yang bondol nanti dinegoin lah. Jadi yang bondol nanti masih bisa dinego-nego, masih teman-teman dinego. Ya? Silahkan. Ini kepada pur itu, Mas. Oh, udah pada ngepur. Ya. Itu yang dari Borneo, Mas, Kalimantan. Oh, dari Kalimantan dulu ya, teman-teman ya. Jadi udah pada ngepur teman-teman, pakainya leopard warna kuning ya. Silahkan nanti merapat, dibantu saja yang cari jenis. Stoknya ini loh banyak. Stoknya pokoknya aman banget teman-teman. Nanti kita pantau buat yang trotol. Buat penampakan stoknya aman, ini ada di kandang kotak susu di atas teman-teman ya. Nanti kita turunkan buat sampelnya. Nanti sampai ke sini masih ada lagi. Untuk kacer dada putih. Putih. Trotol. Trotol, yang KTP KL punya ya. Baik, ini dia teman-teman untuk tampilannya dari kacer trotol jantan. Wah, mulus-mulus ya. Mulus-mulus. Bondol mulus ready, Bos. Pokoknya untuk hari ini stok aman. Mau yang trotol jantan, mau yang dewasa jantan ada ya. Spek ada yang bondol, ada yang mulus. Nah, Mas Hendi, kalau untuk yang trotol harganya kena berapa nih? Trotol mulus 300, Bos. Nah, kalau ada yang bondol? Kalau yang bondol 28, tenang 28. Aja. Nanti kita kasih korting dikit-dikit. Nah, silakan teman-teman ya. Tinggal langsung berapa dipantau saja ya. Kalau yang nyari dewasa, yang stok mewah juga ready nih. Oke. Wow, nah, ini teman-teman, jadi selain ada di kandang kotak box, ini ada juga ya yang di kandang kotak besinya. Iya, untuk pilihan dari jenis burung kacer dada putih, kelamin jantan, ini sampai sana, KTP Mas. Kalimantan. Ini sampai ke ujung ya? Ke ujung. Oke, banyak pilihan ya teman-teman. Di sini walaupun burungnya banyak enggak kita ambil, Mas. Satu-satu. Oke. Biar kondisi ya, Mas Indi ya. Wah, perawatannya full ekstra. Oke, perawatannya biar full ekstra, teman-teman. Oke. Fix, banyak banget hari ini stoknya aman banget teman-teman. Nanti merapat untuk mengopi dari jenis burung kacernya. Nah, sekarang kita berlanjut pantau dari jenis burung kacer trotol jantan juga, Mas. Trotol jantan, Mas. Ini ada yang di kandang kotak besi di biok teman-teman ya. Dan untuk yang di bawahnya ada juga yang dewasa. Dewasa. Nah, Mas Hendi, kalau yang ini harganya kena berapa? Ini yang ini sama Kalimantan juga, Mas. Heeh. Dan banting ini harganya kena 180 biokan. 180. Cuman itu ada kurang-kurangnya dikit-dikit paling, Mas. Yang kukunya terusan copot. Copot, tengkuknya. Nah, sepirin ya. Oke, kita unboxing deh ya. Betul. Unboxing dari kacernya, teman-teman. Buat yang dewasa dulu nih unboxingnya. Unboxingnya trotol dulu biar trotol dulu. Nah, kalau yang trotol ini kena berapa, Mas ini? Mana? Yang kalau yang trotolnya 200. Kalau yang dewasanya 180. Baik, teman-teman. Tapi ada kekurangannya ya. Tipis-tipis lah. Kita unboxing ya atau kasih sampelnya. Baik, ini untuk unboxing atau cek fisik teman-teman. Jadi warna metalik pun udah nampak ya. Oke, terus ini kekurangannya cuma di bagian kuku doang ini, Bos. Kuku doang teman-teman, kuku doang, ya. Kukunya copot. Nah, buat ocehan, buat ternak masih oke, Mas Hendi ya. Oke banget, Bos. Oke, karena yang dibutuhkan bukan kuku ya, Mas Hendi. Iya, suara, Bos. Suara ya. Betul. Oke, silakan teman-teman, banyak pilihannya. Banyak pilihan. Jadi 200.000 itu cakep juga itu. Ada yang cakep juga ya. Pokoknya kalau di sini 200 lah bebas pilih. Oke, silakan teman-teman ya. Pokoknya di langsung berapa dipantau saja. Enggak ada yang muyung ya, bukan rejekan muyung. Oke, bukan rejekan muyung teman-teman. Burung sehat semua ya. Terus kalau yang jantan mau unboxing kan nih, Mas Hendi? Boleh, Bos. Gaspol. Ini dia untuk unboxing teman-teman dari kacer kelamin jantan dada putih Kalimantan. Nah, ini untuk yang kekurangannya di bagaimana, Mas Hendi? Oh, ini, Mas.
Jarinya agak nyengkeram satu. Jarinya agak nyengkeram satu ya. Nah, oke. Okay. Jadi Mas Hendy, buat informasi teman Kicomania saja, kadang kan ada juga harga yang dikasih harga sesuai dengan YouTube, ada juga yang masih dinego gitu Mas Hendy. Betul. Ini kalau informasinya bagaimana Mas Hendy? Kalau yang ini sih kita mohon maaf sih Mas, ya kasih kita jual rugi Mas. Jual rugi ya. Ini aja nota A, kita ngaruh dari sana nota A semua Mas. Oh, nah, ini ada yang ini kita jual rugi. Jual rugi ya. 180.000. Itu masih dinego atau net Mas Hendy? Itu net Mas. Net berarti ya. Khususnya yang di kandang kotak kursi ini ya Mas Hendy ya? Iya, paling kurangnya dikit-dikit toh Mas. Dikit-dikit ya. Kalau perutnya Mas. Wah, burung mah gemuk-gemuk ya. Pol, gemuk pol teman-teman kalau soal perut. Jadi khususnya teman-teman yang di sini buat yang dewasa jantan ataupun yang krotol, ini harga net ya. Kekurangannya cuma tipis-tipis lah. Nanti lengkapnya langsung berapa dipantau saja teman-teman ya. Jadi ini jual rugi Mas Hendy ya. Jual rugi yang krotol 200, yang jantan 180 untuk yang dewasa ya. Oke, jadi belanjaannya ini root A teman-teman ya, dalam kategori yang terbaik. Sekarang kita berlanjut pantau dari jenis burung konin. Konin artinya kolibri. Artinya kolibri ninja. Kolibri ninja teman-teman ya. Iya. Mas Hendy, iya. Buat pantauan yang pertama ini spek yang bagaimana sih Mas? Spek cilik tanginan bos. Cilik tanginan? Cilik tanginan. Kalau gede gak bisa tangi buat apa? Oh begitu, bagi teman-teman ya. Berarti kecil-kecil cabai rawit sama Hendy ya? Iya bos. Jadi spek ini untuk kolibri ninja yang paru oren. Nah, bedanya kalau yang teratal udah keluar nitiknya. Kalau yang paru oren belum. Oh begitu. Dan hari ini teman-teman, stoknya buat yang paru oren sampai kesini ini lagi banyak banget ya. Lagi on fire. Ini sampai ke ujung nih teman-teman ya. Betul. Nah, kita pantau untuk lebih jelas lebih dekatnya. 100 ekor bos. Oh 100 ekoran? 100 ekor. Nah untuk harga dari perekornya sih Mas, ini kena berapa nih? Ini notanya kena satunya 50.000 bos. Satunya? Iya. Baik teman-teman ya, dari konin untuk paru oren harganya dibanderol 50.000. Kalau ngambil 2 tak kasih harga 80 bos. Pengambilan 2 ekor di nota 80.000. Kalau ngambil 3 bos, nota nggak ada lawan 100.000. Ambil 3 ekor. Yuk, baik teman-teman ya, 3 ekor dari kolibri ninja cukup 100.000. Untuk spek yang paru orennya teman-teman. Jadi menurut informasi kalau paru oren, insya Allah kedepannya untuk yang kelamin jantan ini lebih memungkinkan begitu Mas Hendy ya. Silakan teman-teman. Kalau ini udah di sini udah 2 hari di sini Mas. Nah, ini bisa dipantau di channel saya kemarin yang pas bongkaran. Baik. Nah, ini masih kering-kering Mas, enggak ada yang lengket. Enggak ada yang lengket. Jadi bersih-bersih teman-teman ya. Biasanya kan pada lengket-lengket begitu ya Mas Hendy ya. Betul. Kalau yang ini yang ori dari Sabang Mas. Baik teman-teman. Dari Mas Rangkoninya yang dari Sabang hari ini pantauannya aman. Buat yang paruh orennya. Pucuk Sumatera. Oke. Kita masih di jalur jenis burung konin teman-teman buat pantauan di gilnya Mas Hendy. Nah sekarang kita dilanjut untuk yang pantauan metatol. Metatol. Metalik dan krotol. Nah, paling nanti banyak yang nanya paruh oren ini berapa Mas? Oke. Padahal beda Mas. Padahal beda ya. Ada trotolnya. Nah buat pantauan yang trotolnya seperti ini teman-teman ya. Nah biar lebih jelasnya ini ada juga yang metatol. Jadi udah pick kelamin jantannya teman-teman dari kolibri ninjanya. Mas Hendy, kalau yang sudah metatol kayak gini harga dari perekor? Harga kita sama saja bos. Metalik krotol berapa nih? Harganya 120.000. 120.000-an teman-teman dari perekor metalik dan krotolnya buat kolibri ninja. Kalau stoknya Mas? Ini kalau soal stoknya teman-teman di sini pokoknya wah aman banget ya. Nah, sampai sini masih ada lagi buat yang metatol dan sini juga masih tersedia. Silakan ya untuk penghobinya dari jenis burung kolibri ninja teman-teman. Jadi enaknya kalau kolibri ninja yang dari trotol bisa dimaster lagi Mas Hendy ya. Betul Mas. Oke. Masih polosan teman-teman, masih bisa diajarin ya. Nah Mas Hendy, sekarang kita pakai flash, ini ada juga buat pantauan yang lagi bunyi ya, dari kolibri ninjanya. Kalau yang pisahan kayak gini speknya bagaimana? Ini yang gacoran Mas. Oh yang gacorannya. Gacoran jual santuy. Oke teman-teman ya, ini stoknya pun aman, banyak pilihannya buat aman. Gacorannya. Aman, stoknya ada 7 Mas. Jadi harianya udah rajin begitu ya Mas? Rajin. Berapa nih untuk harganya? Itu kena di 200 Mas. 200 ribuan? Khususnya untuk yang terpisah di sangkar besi teman-teman, atau sangkar pabrikannya ya. Silakan. Jadi jenis burung konin hari ini di kosnya Mas ini lagi full.
Dilanjut ke jenis burung ocean, ada SRDC, sikat non riba, dada coklat, ori bali. Pantauan hari ini ada bondol, ada mulus. Betul. Harganya kena berapa, Mas Yandi? Itu harganya kena 130, Mas. 130. Kalau yang bondol? Iya, burung murah, suara mewah. Oke. Kalau yang mulus, Mas Yandi? Yang mulusnya sama saja. Oh, sama aja, teman-teman ya. Jadi harga rut, mau bondol, mau mulus dari jenis burung SRDC. Pokoknya kalau yang mulus jangan ditawar, Bos. Yang bondol monggo. Monggo. Baik teman-teman, kita berlanjut pantauan hari ini ada stok tersedia dari jenis burung apa, Mas Yandi? Itu apa namanya, ledekan gunung, Bos. Ledekan gunung? Yang ori, Bos. Yang ori dari? Jawa. Oke teman-teman ya, kita pantau. Nah ini stok hari ini ada berapa ekor nih, Mas Yandi? Ada 4 ekor doang. Ada 4 ekor doang. Ini yang satu lagi dokor ya. Kalau yang lainnya mulus-mulus semua nih teman-teman. Mulus-mulus. Yang kelamin jantan. Kalau untuk harga kena berapa, Mas Yandi? Harganya 620, Bos. 62 saja teman-teman. Kita kasih nego, tenang saja. Ah, masih bisa dinego ya. Dari TL Gunung yang Orja ya. Silakan ya. Untuk pantauan hari ini ada 4 ekor ya. Ya, itu cakep tuh. Yang ini ya. Ya udah dimandiin soalnya. Oh, udah dimandiin. Digas lagi, kita lanjut pantauan untuk stop berikutnya ada murai batu teman-teman. Dan ini untuk yang palangka punya, Mas Yandi. Palangka, Bos. Untuk kategori buat ekor yang panjang. Murai batu palangka ini ada dua varian teman-teman, atau dua pilihan ya, Mas ya. Ada yang ekor standar, ada juga yang ekor panjang ya. Panjang. Kalau yang warnanya palangka yang kuning namanya kodok, Mas. Kodok. Kalimantan kodok. Oh, Kalimantan kodok. Ada aja ya. Ini stoknya lagi banyak, Mas Yandi ya? Lagi banyak teman-teman ya untuk murai batu palangka. Baik, kalau untuk harga, Mas Yandi, dari per ekornya kena berapa nih, Mas? Kalau untuk harga 600.000 saja. 600.000-an teman-teman, murai batu palangka yang kelamin jantannya. Kelamin jantan, Bos. Oke, silakan. Cuman burungnya enggak bisa dilombain. Enggak bisa dilombain. Bos. Cuman dia punya nasib baik nih, teman-teman. Baik, dia untuk memperbaiki keturunan. Betul seperti sekali. Untuk mencetak seri-seri yang lagi viral ya. Enak dong. Okay. Daripada yang Medan buat tempur, kalau ini buat kelon terus, Bos. Pokoknya stok aman ya, Mas Yandi ya? Aman. Oke, silakan. Nah, ini pantauan hari ini mulus semua? Mulus semua. Mulus semua, teman-teman. Alhamdulillah. Oke, nggak ada yang bundul ya. Nah Mas Yandi, ini ada pantauan buat Sanyong ya, lagi pada bunyi juga, kanan kiri oke. Kanan kiri oke. Oke Mas Yandi, ini untuk speknya bagaimana Sanyongnya? Ini ya, yang anakan, Mas. Oke, berarti masih muda begitu ya? Betul. Kalau untuk hari ini udah pada rejim bunyi begini, Mas Yandi ya? Iya, soalnya di sini udah semingguan lebih. Oh, udah rawatan, seminggu kurang lebih teman-teman ya. Kalau untuk harga dari rekor, Mas Yandi? Kalau untuk harga kita 6,5, Mas. Nggak jamin jantan. 50? Iya. Oke teman-teman. Nggak pakai garansi. Nggak pakai garansi. Kalau ya, yang biasanya ada yang minta garansi, tak kasih logo 800 sama nota, Mas. Baik teman-teman ya, jadi untuk pembelian yang garansi minta jantan itu di harga 800.000, Mas Yandi. Betul. Oke. Kalau tinggal camat langsung bungkus 6,5. Silakan teman-teman dari jenis burung Samyong ya. Ini untuk pantauan buat yang anakan atau masih anakan, muda ya. Masih muda. Untuk yang trotol atau nopeng ada, Mas Yandi? Ready, Mas. Seperti ini untuk tampilan video dari jenis burung Samyong buat yang nopengnya. Kalau yang ini speknya bagaimana sih, Mas Yandi? Itu yang bedanya yang itu belum begitu ngepur, Mas. Oh begitu. Betul. Harganya kena berapa? Itu bahan, Mas, semi. Kita kasih harga 12. 1.200.000. Ya. Ada spek yang lain, Mas Yandi? Ada, Mas. Ada. Kita pantau teman-teman ya. Baik Mas Yandi, kita sudah pantau ini di bagian kandang kotak yang terpisah ada Samyong untuk yang pantauan bunyi. Kandang ini trotol. Itu trotol, Mas. Oh, trotol lah. Harganya kena berapa, Mas? Harganya kena 1.300.000. 1,3. Betul. Bedanya sudah ngepur, ganteng, serawatan. Baik. Selain dari yang trotol ada juga yang nopeng, Mas Yandi. Yang nopeng, Bos. Yang nopeng sama? Sama. Baik teman-teman ya. Jadi untuk jenis burung Samyong pilihannya pun aman di kiosnya Mas Yandi. Iya. Penghobi atau peminatnya tinggal langsung merapat dipantau saja. Thank you.
sekarang kita pakai flash, teman-teman. Tadi ada pantauan ya, yang di tengah ini lagi belajar karaoke, Mas Hendy ya? Betul. Nah, kalau untuk ke Pudang Bali, stok selalu tersedia di kiosnya Mas Hendy, dan pilihannya pun aman, teman-teman. Untuk harga dari perekor kena berapa, Mas Hendy? 250, bos. 250.000? Masuk. Harga root? Harganya tinggal pilih saja. Tinggal pilih, teman-teman ya. 250.000 dari jenis burung ke Pudang Bali ya. Baik, teman-teman, kita bergeser. Pantau burung masterannya, ada kapas tembak. Ini ada yang mulus. Dan ini untuk posisinya lagi dokor. Dokor-dokor rata-rata. Tapi lagi berepet-berepet, teman-teman ya. Yeah. Dan stoknya pun selalu aman di kiosnya Mas Hendy buat jenis burung masteran kapas tembak, teman-teman. Silakan ya yang cari masteran kapas tembak ya. Yeah. Kita mau unboxing, Mas Hendy? Boleh. Oke. Ini untuk unboxing dari masteran handal katemnya, teman-teman. Iya, ya. Bos. Dadanya agak kekuning-kuningan ya, Mas ya? Betul. Ini yang dari daerah mana, Mas? Kalau ini dari Bengkulu, Mas. Bengkulu. Ui. Mas Hendy, ada mulus, ada bondol, harganya? Harganya? Harganya yang mulus kayak gini 400. 400. Yang bondol 38. Baik, teman-teman ya. Dari sini burung kapas tembaknya. Silakan. Seperti biasa, nanti dinego saja. Oke. Kita pantau dari sini burung anis sembang lagi wik-wik, Mas Hendy? Iya, lagi wik-wik, Mas. Oh, maksudnya keriwik, teman-teman ya? Betul. Ini stok ada berapa ekor, Mas Hendy? Ada satu doang. Harganya kena berapa? Harganya 500.000, Mas. Silahkan, garansi jantan ya. Ring press. Oke, ini burungnya lagi keriwik dari kita pantau, teman-teman ya, dari anis kembangnya. Selain kembang, ada juga untuk pilihan dari anis merah, teman-teman ya. Anis merah itu macetan, Mas. Oh, yang macetan dulu. Macetan. Stok ada dua ekor, Mas. Stok ada dua ekor. Untuk harga dari ekor 400. 400.000 saja, teman-teman, untuk anis merah ya. Dan hari ini, teman-teman, ada burung masteran handal. Ayo coba tebak. Ini dari kepalanya burung apa? Iya. Biarin biar ngeblur dulu ya. Nanti kita fokusin. Ini namanya burung Mokondo Jawa, bos. Mokondo Jawa. Mokondo. Ada jenis jenggot Jawa, teman-teman. Silakan. Dan stoknya hari ini terbatas. Kata Mas Hendy, ini mau dijual rugi, teman-teman ya. Betul. Berapa katanya, Mas Hendy? Wah, ini mumpung saya lagi ulang tahun yang ke-89, Mas. Notanya? Notanya 3,5, Mas. 3,5, teman-teman. Cucak jenggot Jawa ya. Burung vokal dari ucehannya, teman-teman. Mata oke. Yoi. Burung gemuk, Mas Hendy ya. Oke. Kaki sebelah kiri oke. Ya. Kekurangannya apa, Mas Hendy? Sebelah kanan nggak oke, Mas. Oh, sebelah kanannya nggak bisa nyengkerem, Mas. Bisa nyengkerem ya. Bagian yoi. Kaki sebelah kanannya, teman-teman. Jadi yang berminat silakan langsung merapat di pantau. Ini stoknya ada satu ekor ya. Yoi. Cukup 350.000 dari cucak jenggot Jawanya. Mas Hendy, ini ada cucak jungko pantauan yang trotol jantan. Enaknya kalau rawat dari trotol, Mas Hendy ya? Burung gampang bunyi ya? Gampang bunyi. Dan stoknya hari ini, teman-teman, di kiosnya Mas Hendy, jenis burung masteran cucak jungko pilihannya lagi banyak. Apalagi sekarang ini stoknya lagi banyak yang trotol, Mas, dibandingin sama yang dewasa. Baik, trotol ada, yang dewasa pun dewasa tersedia. Ada. Dimulai dari yang trotol dulu, kalau untuk harga kena berapa sih, Mas Hendy? Yang itu kena 18,5 nego aja, Mas. Baik, 1.850.000 nego. Dinego, pokoknya tenang ya. Kalau sama kita, Bos. Oke, diatur nanti. Enak-enakan saja, Mas Hendy ya. Kalau yang dewasa jantan harganya itu tampungan lama, Bos. Oh, tampungan lama. Betul sekali di orangnya. Warnanya memang warnanya udah berbeda ya. Iya, lebih gede burungnya. Lebih gede. Baik, kena berapa nih, Mas Hendy? Harganya kena 16 aja, Mas. 1.600.000, teman-teman ya. Cap jungko nih, spek mutasi. Kayak spek burung gacoran loh, teman-teman ya. Warnanya jadi udah kecoklat-coklatan ya. Pantauannya pun aman, silakan. Cukup 1.600.000 buat yang kelamin jantan dewasa.
Dan untuk yang Broton 1.850.000. Betina ada nggak, Mas Hendi? Hah? Betinanya? Betinanya lagi di Oyo, Mas. Saya suruh pulang, nggak mau nih, Mas. Oke, jadi hanya tersedia buat yang kelamin. Kalau yang nyari yang spesial, Mas, saya ada satu, Mas. Apa tuh? Cungkok, Mas. Oh, cungkok. Nah, saya kasih tahu, kasih sepil. Yang mana nih, Mas Hendi? Nih. Cungkok spesial. Nah, ini di bagian kandang kotak terpisah, teman-teman. Ada trohat ya? Trohat. Oke. Ini harganya lebih rajin bunyi atau gimana, Mas Hendi? Kalau yang ini harganya gacor, Mas. Gacor. Kalau ini. Oh, baik. Kena berapa, dong? Itu kena 2 juta. 2 juta. Spek gacoran dari Tobrut ya? Tobrut. Trotongan brutal ya? Wih, silakan, teman-teman ya. Teman-teman, kita pantau untuk berikutnya. Identik ke warna hijau-hijauan ya. Iya, Mas. Nah, ini kiosnya warna burung hijau-hijauan, teman-teman. Dimulai dari jenis burung apa nih, Mas Hendi? Ini kita cak ranting yang Banyuwangi. Oh, CR Jawa. Baik, ini ada yang trotol, teman-teman ya. Sebelah kirinya ada pantauan untuk yang sudah nopeng. Mas Hendi, kalau untuk harga dari CR kelamin jantan Jawa kena berapa? Harganya kita kasih 185. Cukup dibanderol 185, nah, teman-teman. Jadi kalau CR Jawa memang lebih besar ya, lebih dari posturnya. Besar. Kalau yang di atas sama, Mas Hendi? Kalau yang itu yang bagian LC-nya, Mas. Oh, LC. Oke, kena berapa bagian LC? Harganya kena 70.000. 70.000 saja. Betul. Teman-teman ya, buat yang betina untuk CR-nya. Kalau yang ini yang dari Jawa juga, Mas Hendi? Iya, kalau yang ini body jumroton, Mas. Oh, body jumroton. Jos. Anaknya siapa tuh? Iya. Apa? Anaknya siapa jumroton? Anaknya Kartona, Bos. Kartona. Betul. RT? RT 2 RW 5. Silakan, teman-teman ya. Anterin paketnya. Setelah kita pantau dari CR, kita berlanjut pantau dari cucak hijaunya. Yang pertama dimulai dari untuk yang kuningan, Mas Hendi. Kuningan, Mas. Bukan Jawa Barat ya? Betul, bukan. Oke, ini stoknya selalu aman. Aman. Buat pilihannya, teman-teman, dari yang kuningannya. Harga dari mereka, Mas Hendi? Harganya notab 2,5, Mas. 250 saja, teman-teman. Iya, ini dari malah yang kuningannya mau habis, yang nopengnya masih banyak ini, Mas. Oh, begitu. Berarti ini penjualan lagi naik yang kuningan, Mas. Yang kuningan yang lagi naik, teman-teman, ya. Mungkin warna kulitnya lebih kuning langsat, gitu ya. Betul. Nominalnya juga 3 lembar, mungkin. Oke, terjangkau. Merah-merah, biru. Merah-merah, biru. Dan pastinya yang cari untuk spek PH, teman-teman ya, atau ori PH-nya di sini juga selalu tersedia. Kalau untuk yang ori PH harganya kena berapa, Mas? 3,5, Mas. Tinggal 3 ekor. Tinggal 3 ekor. Oke. Okay. Jadi laku keras, Mas ini ya? Laku keras juga, Mas. Silakan, teman-teman ya, dari cak hijau yang ori PH. Perhati nih bagian bawah ya. Oke, bagian bawah, teman-teman. Tapi tinggal 3, Mas. Tinggal 3 ekor ya. Kalau ini mau lagi nanti hari Sabtu, Mas. Oke, insya Allah kalau nggak ada halangan, Sabtu tersedia kembali dari cak hijau yang ori PH-nya. Masih di jalur burung cucak hijau, teman-teman. Sekarang kita bergeser pantau buat cucak hijau. Yang nopeng kelamin jantan body bikunya, teman-teman. Tampilannya seperti ini ya. Pokoknya soal stok di sini melimpah ruah, teman-teman ya. Dari yang nopeng baik yang trotol ada untuk pilihannya, silakan. Untuk bondol yang ya. Mulus, yang bondol, yang mulus, yang dijual bukung. Sama. Dijual sama, judulnya kelamin jantan body bikunya. Mas, ini kalau soal harga kena berapa? Kalau soal harga kita di nota 6,5, Mas. Bebas pilih pokoknya ya. 650 kelamin jantan, teman-teman. Mau yang trotol, mau yang nopeng, mau yang bondol, mau yang mulus sama. Monggo. Okay, yang penting di kandang ya. Apa? Yang beda itu yang kandang yang penting, Mas. Yang penting di kandang kotak box ya, Mas Hendi ya. Box. Karena ada juga, teman-teman, sebelum ke luar ke kandang kotak yang terpisah, yang di kandang kotak susun harganya sama juga, Mas Hendi? Harganya sama, Mas. 650. Betul. Oke, teman-teman. Spek itu sama, stok ya. Baru, Mas. Oh, yang stok baru. Nanti kalau sudah seminggu baru saya turunin. Turunin lagi ya. Biar baik. Kalau diturunin langsung takut enggak makan, Mas. Takutnya enggak makan. Nah, biar kayak gini kemarin, dulu. Mas. Oh, kayak gini. Ini kenapa nih? Itu telat makan, Mas. Telat makan. Stres. Okay. Sekarang udah mulai kita kondisikan ulang. Baik. Kita tetap jual nota reject, Bos. Oke. Jual rugi juga rumah jadi ya? Rugi, Bos. Kenapa berapa, Mas, ini harganya? 450 net, Mas. 450.000 net, teman-teman. Iya. Jadi kaki oke? Okay. Kaki oke. Okay. Mata oke? Oke kabeh, Bos. Oke kabeh. Nah, pokoknya intinya oke kabeh, cuman rada kurus sithik. Oke, rada kurus sithik, teman-teman. Tuh. Silakan. Ada satu ekor, Mas, ini ya? Satu ekor. Jadi spek mesingan, Bos. Jadi pupnya masih normal. Normal, jadi pencernaan lambung aman. Oke.
Kita unboxing atau cek fisik biar teman Kicomania yang pantau lewat video lebih puas pastinya ya. Layarnya bos. Layarnya dimiring gini aja biar gede semua deh ya. Yes. Baik, tampilannya seperti ini teman-teman ya. Ini mulus ya buat yang lopeng dan ini untuk yang trotolnya teman-teman. Tampilannya seperti ini. Cat hijau body peak lami jantan dengan nota 650.000 bebas pilih ya. Judulnya kelami jantannya. Oke, silakan monggo ya. Monggo. Mas Hendy, ini ada pantauan yang lagi rajin karaoke Mas Hendy ya? Betul. Nah ini speknya bagaimana Mas Hendy? Itu yang setengah kopling Mas, oh, yang saya bilang ya, di kandang pisahan itu. Oke teman-teman, jadi yang dimaksud setengah kopling hariannya sudah seperti ini teman-teman ya. Betul. Pilihannya ada yang lopeng, ada juga untuk yang trotol. Pokoknya kalau yang sudah terpisah gini nanti tinggal tanyakan saja teman-teman. Ini spek langsung yang setengah kopling atau setengah kopling. Langsung kasih tahu saja bos, notanya. Lagi banyak juga ya Mas Hendy ya? Lagi banyak. Berapa harganya nih yang setengah kopling? Notanya kena 750 di nego kopi. Baik teman-teman, untuk harga cucak hijau yang setengah koping cukup 750.000 dan harga masih bisa dinego kopi aja teman-teman ya. Bakso juga oke bos. Bakso oke? Oke. Eh, mantul ya, seger pastinya ya. Oke. Berikutnya ada pantauan dari jenis burung cak hijau, apa nih Mas Hendy? Jomet. Oh jomet, speknya bagaimana Mas Hendy? Speknya nyakitin bos. Nyakitin? Nyakitin di telinga, suaranya keras banget. Oh gacor juga Mas Hendy ya? Iya. Bunyi juga nih teman-teman ya, dari jometnya. Ini harganya kena berapa Mas Hendy? Harganya kena 500. 500? Yuk, silakan teman-teman dari cucak hijau Medan spek yang gacoran ya. Ini jangan diragukan loh teman-teman, gacorannya jomet ini materinya bisa malah banyak ya. Soalnya sering dengar cungkok di sini Mas. Bisa dengar cungkok juga. Nanti tinggal berapa dipantau teman-teman, ada satu ekor ya. Jadi pokoknya buat para teman Kicomania yang pantau atau cari burung masteran konin langsung merapat di pantau saja seperti teman Kicomania kita ya. Baik Mas Hendy. Betul. Alhamdulillah. Wow. Jadi untuk hari ini kita sudah pantau buat stok yang tersedia. Betul. Terima kasih untuk waktunya Mas Hendy ya. Siap Mas. Pokoknya sehat selalu dan kiosnya selalu menjadi rekomendasi buat para teman Kicomania. Betul. Harga yang terjangkau, kualitas yang mantul dan pastinya amanah. Terima kasih Mas Hendy. Siap Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, sampai di sini dulu untuk informasi yang sudah kita pantaukan di kiosnya Mas Hendy. Silakan hari ini masteran ocehan stok lagi full ya. Tinggal berapa dipantau yang mau berpesan-pesan. Nanti dilanjut halo-halo saja dan nomor kiosnya kita cantumkan di deskripsi. Yo. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.